Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat sayur santan tahu tempe. Bahan yang digunakan 4 buah tahu yang sudah dipotong kemudian digoreng, 1 papan tempe ukuran sedang yang sudah dipotong dadu, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 batang sereh, 3 buah kemiri yang sudah disangrai, jahe, kunyit secukupnya, 1 sendok teh ketumbar, 5 bawang putih, 5 bawang merah, 5 cabai rawit, 5 cabai keriting, gula, garam, lada, penyedap sesuai selera, air secukupnya, 200 ml santan kentang. Masukkan semua bumbu. Tambahkan sedikit minyak. Blender sampai halus. Tumis bumbu, sereh, daun salam, daun jeruk hingga harum. Tambahkan sisa bahan lainnya, masak hingga mendidih. Sayur santan tahu tempe siap disajikan. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.